Halo guys, selamat datang di channel Belok Kiri. Channel yang membahas tentang informasi selebriti idola terkini. Untuk yang belum berlangganan, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Lihat foto penampakan tangan di samping veteran Peto, Ruben Onsu, dia anak pemberani. Veteran Peto kini tengah memadu program acara My Trip My Adventure. Untuk pertama kalinya, veteran Peto bersama dua host lainnya, Daniel Adnan dan Inka Fitria, mengeksplor salah satu curug atau air terjun yang berada di Jawa Barat. Dalam foto tersebut, veteran Peto dan kedua rekannya tampak sumringah basah-basahan di bawah air terjun. Namun, netizen dibuat salah fokus dengan penampakan tangan yang ada di antara veteran dan Inka. Sontak, netizen berspekulasi bahwa penampakan itu adalah sosok misterius. Akan tetapi, Ruben Onsu sebagai ayah mengaku tidak khawatir ada sosok misterius di tengah-tengah putranya. Pasalnya, hal itu pun kerap dialaminya di kediamannya. Enggak khawatir, yang enggak usah di alam, di rumah gue ada. Enggak usah jauh-jauh lah, itu mah tahu sisi positifnya. Jadi terbiasa, ujar Ruben Onsu saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Namun, Ruben selalu mengingatkan putranya untuk selalu berhati-hati dan izin ketika datang ke tempat baru. Kalau saya selalu bilang, Kak, kalau setiap ke tempat baru, selalu permisi, numpang, ucapkan salam, ucap Ruben Onsu